Berita tragis datang dari RSUD Dr. Tengku Mansur Tanjung Balai, Sumatera Utara, di mana keluarga pasien mengalami kejadian memilukan. Anak berusia 5 bulan mereka meninggal dunia tanpa pengawasan dari pihak rumah sakit menciptakan situasi yang mengejutkan dan menyedihkan. Dalam kejadian yang menggemparkan ini, keluarga menemukan bahwa tidak ada satupun perawat yang tampak menangani anak mereka. Bahkan lebih mencemaskan, infus tidak dicabut setelah pasien meninggal dunia, menciptakan keadaan yang tidak manusiawi dan tidak terpikirkan. Reaksi spontan dari orang tua korban terekam dalam sebuah video, di mana mereka menyampaikan kemarahan mereka terhadap pelayanan yang kurang baik dari pihak rumah sakit. Keluhan terhadap kurangnya pengawasan dan perhatian terhadap pasien, terutama yang berusia sangat muda, menjadi sorotan utama dalam unek-unek mereka. Ketidaknyamanan keluarga semakin diperparah ketika mereka hendak membawa pulang jenazah anak mereka. Tidak satupun sopir ambulans yang tersedia di rumah sakit pada saat itu menciptakan situasi yang sangat sulit dan tidak terduga. Dalam keputusan yang terpaksa, keluarga pasien akhirnya membawa jenazah menggunakan becak pada tanggal 18 Februari 2024. Ini rumah sakit umum Tanjung Balai, yo. Rumah sakit umum Tanjung Balai, tengok perawatnya. Sudah meninggal anak pun ini tidak, baru dipegang abang ini. Meninggal. Ini bisa dicabut abang. Mengapa tak dicabut infus muda ini? Dia udah meninggal. Mana perawat rumah sakit umum ni? Layas kamu BPJS. Ini budak udah meninggal. Anak sudah meninggal. Tolong dipegang. Mana perawat rumah sakit? Tolong dipegang. Kami anda akan dibawa pulang macam mana ini? Ini tak lolos belum selam. Tidak ada menengah anakku di perawat pun dengan anakku makan bakso. Kamu tuh makan bakso dari tadi pagi kami. Aduh, ujung-ujung dari tadi makan perawat. Tolonglah bukakan ini, halo perawat rumah sakit. Biar kami bawa pulang anak ini sudah meninggal. Tolong dibuka. Tolong dulu dibuka impus-impus nih, tolong. Tanjung Balai. Ibu. Bu, tolonglah Bu dibuka, udah meninggal anaknya Bu. Tolong dibuka Bu, dibuka infusnya. Tolonglah. Layas Ibu kena BPJS Bu. Kenapa begitu Bu? Tolonglah Bu biar kami. Demikian jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.